Alsat, thank you ya. Sudah diundang ke rumahnya nih, makasih. Sama-sama. Akhirnya kita ketemu sama Selen nih. Selen, yuk. Selen. Mampir yuk ke Citayam Fashion Week yuk. Yuk. Ketemu bonge. Yuk. Ini nih, ubi nih. Ubi. Tuh, enak ya. Lagi pakai kopi hitam ya. Mau enggak dipesenin kopi hitam? Selen. Ketemu ada Bilar sama Lesti nih. Hai. Coba dong pegang, Bro. Biar sama kayak gini nih. Nah. Nanti aja. Oke, siap. Pas dia udah lagi tenang ya. PDKT dulu nih. Pas dia lagi tidur boleh enggak gua pegang? Boleh. Lebih aman sebenarnya, cuman ini masih full baterai, Selen. Selen. Ide bagus, time trick, keren. Senengnya lihat kebersamaan Leslar yang main ke rumah Alsat Ahmad. Ya, papanya Selen, guys. Dan tentu yang paling menarik adalah keberanian Lesti juga, kekompakan, keromantisan mereka menjelang ulang tahun Lesti yang keberapa. Kalian bisa tebak, ntar kalian kasih kolom komentar ya, di kolom komentar, guys. Di senyum-senyum lo buat jantan keles kata Rizky Billar pada si Alang. Tentu emang Lesti dan Billar adalah sosok yang gesrek pemberani. Tuh lihat Lesti walaupun kecil berani pegang Alang Alsat yang begitu beratnya, guys. Tuh Alangnya, wah hampir ya sama dengan depannya mobil nih panjangnya, guys, saking gedenya. Alsat sendiri keberatan, Bunda Les, wow berani banget tuh. Apalagi si Selen, guys, sampai berdarah-darah. Makanya Bang Bi takut, guys, pegang dia, takut digigit juga. Ada juga burung onta dan kijang yang dipelihara oleh Alsat. Tentu masih banyak lagi, ini ada musang ya, musang yang cukup menarik dan menghibur kita mengikuti perjalanan Leslar di siang hari ini. Tentu dengan diselimuri keuangan-keuangan yang selalu hadir di depan mata kita, hingga kita udah bersiap-siap berasa Lesti bentar lagi akan ulang tahun, guys. Kegemesan keuat mereka berdua ya semenjak dari nonton Rosa hingga hari ini membekas di hati kita sekalian. Apalagi memang mereka pasangan gesrek dan tentunya mesra banget, gesrek bagi pasangannya juga, guys. Tuh lihat Lesti ketika cium si kakak Billar ya, senyum-senyum manja, senengnya dia, guys, diperlakukan istimewa oleh istrinya tersebut. Dan inilah komentar mengenai mereka yang main ke Alsat hari ini. Kembang seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.